toilet enggak salah. Enggak terlalu kayak belet. Kalau kayak belet iyalah. Kenapa? Kenapa? Kenapa rame? Kenapa rame? Ini malam apa? Malam oh iya, malam satu, malam satu. Kok enggak ada motovlog Jogja gitu yang nongol gitu. Enggak ada ukti-ukti guys. Waduh. Waduh, guys, lebel. Malam ini serasa gila sih, cuci mata sekali malam ini ya guys ya. Iya, rame amat. Ada kah? Apa kita bakal nge-review Sarkem kah? Anjay, masuk kecut. Malam ini ramenya cuma di bagian tubuh doang ya, karena ya memang setelan anak-anak apa namanya? Anak-anak SMA liburan ya. Karena ini memang lagi berketepan tuh sama anak-anak SMA liburan ya. Anjir. Aduh, banyak sekali jegloman-jegloman manja. Jadi serasa naik kuda tuh aku sampai heran sampai sekarang lu itu tuh apa itu yang ditanam di situ tuh namanya. Hey. Gue hati-hati tuh Mas, Mas. Ini mesti juga ngerem mendadak nurunkan aduh drop-dropan kayak gini nih yang buat macet. Ah, ini lo kenapa lagi salah jalur kah? Astaga. Walah, di Malioboro ada acara. Kayaknya kita bakal disuruh muter ya. Betul-betul disuruh muter karena itu ada panggung. Wah itu bakal langel tuh nanti tuh. Wah jas. Ini kita kanan ya. Wah ditutup. Jalur sana, jalur sana. Jalur sana kita masuk. Tapi kayaknya tutup juga. Bisa kan kita masuk? Bisa sih. Mau ngetar kok kita bebas yuk. Ya masuk. Iya. Agak seru malam ini. Aja, pada bucin. Ini kita masuk. Mana? Masuk mana? Masuk mana? Malam berapa? Oh iya, bisa. Masuk sultan. Akhirnya malam ini nggak ditutup. Akhirnya malam ini nggak ditutup ya guys ya. Ya, kita sedang lihat Malioboro malam ini. Guys, kenapa ini banyak bule sekali di sini? Barang ini bukan malam minggu. Aja serempet, tetet. Kita masuk. Nah, wah, Jogja ini kurang ramai tanpa ini ya. Pedagang pinggir jalan ya. Gitu. Biasanya ramai oleh pedagang pinggir jalan. Sekarang karena memang gak dikasih, ini ada acara apa ini? Kok bisa sampai parkir motor sampai luar-luar ya? Kan gak dikasih sebenarnya. Acara. Nah, ini bukan acara nih. Itu tuh pasar malam istilahnya. Pasti. Polusi udara ya banyak. Mau batuk ini. Ya lumayan rame lah, lumayan rame dibanding cuman ini asli sih, ini nuansa Jogja udah mulai bagus ya, ada bule tuh. Karena apa? Karena pohon asamnya udah mulai tinggi-tinggi. Dulu waktu aku pertama kali datang kemarin tahun 2018 itu tuh baru ditanam, kayaknya belum ada deh. 2019 itu ditanamnya. Tapi perkembangan asam cepat. Kiri Mas. Kiri Mas, kiri. Bandusher,
Wah, kita melanda kuda lagi. Ngeng. Aduh, anjing. Oke, nggak ada angklung ya, hilang mantanya. Angklungnya hilang, penarinya hilang, yang viral-viral hilang, pedagang kaki lima hilang. Dan infonya besok ini untuk apa namanya? Untuk alun-alun kidul selatan nggak sih? Iya selatan. Jadi bakal ada penutupan ya, karena mungkin nih. Tadi aku ngebaca dari info Jogja ya, nggak salah. Info Jogja tuh apa tadi ya? Namanya lupa aku. Pokoknya Merapi apa tadi? Merapi Konvers. Ah, apa sih? Itulah. Merapi NQR. Oh, lah itu gua enggak tahu. Nah, jadi karena apa namanya? Banyak mungkin yang warga situ tuh protes gitu kan. Setiap hari-hari besar macet gitu kan. Misal ada yang sakit, seperti ambulan itu tuh enggak bisa lewat sama sekali, cuy. Macet parah. Nah, kayak ini contohnya nih. Ini karena di depan sana lampu merah. Jadi macetnya. Wow. Ditambah lagi, ini masih hari biasa sih. Kalau hari libur, panas di bokong, guys. Ah. Ini mobil-mobil pindah jalur kayak gini nih yang buat macet. Mobil anjing. Serem. Serem banget. Aduh, Mbak. Ayo dong, mbaknya nggak berani, guys. Oh, ada ibu-ibu bawa keranjang ternyata. Ini jualan apa sih, bu? Sate ya? Iya kan? Aduh. Ah, kita nggak lewat lagi aja. Masuk kanan. Bercow, aku di belakang ngucow. Oke, aku sudah di belakang pas. Jadi kita kemana? Lurus ya? Altar atau Alkit tadi? Sore macet, aku memang kemacetan. Asli ini kalau macet itu pas di belakang motorku itu kayak, oh anjing, coba bawa pipis kuda anjing, gua kuda, anjing lah. Jadi remang-remang yo. Iya, karena apa coba? Pohonnya udah mulai tinggi, jadi estetik. Oh berarti ini kita mau sinematik nih tempatnya nih. Ya kita altar apa Alkit? Altar abis itu Alkit. Video ini berapa menit anjing? 27 menit cok, gak bletok isini. Oh asli. Ya malam ini memang banyak banget momen ya. Mungkin durasinya bakal kubuat sekitar 25 aja lah ya kan. Karena ini kita bakal masih lama banget ini. Dan masih ada 40 menitan, masih bisa lah ya kalau cuma untuk sampai alun-alun kidul. Karena aku lupa ngapus yuk, kemarin tuh kan aku ada konten buat sama cewekku kan, waktu yang ngambil lontar. Tapi, apa namanya, gak berhasil. Karena kita gagal menemukan tempat lontarnya. Kapok. Ya kita kemana? Kok gelap ya? Gas!
jeng, pucuk jeng, pucuk jeng, pucuk jeng, pucuk jeng, pucuk jeng. Agak gimana gitu kalau misalnya suara geber-geber di jalan desa-desa gini, pasti emosi nih orang warga-warga nih. Sama sih aku juga sih kalau ada yang geber-geber ataupun jalan akan kenceng-kenceng di gang depan pas gue gitu, emosi aja. Itu karma buat gua. Walah, ini toh kemarin aku lewat sini anjing sama pintu salah kampung kadipaten. Kadipaten beda ya sama kabupaten. Apa nih future future tak kira itu baca dari YouTube sekali. Ah, ini kita kemana? Apakah bakal menetap kita sambil ngopi-ngopi santuy? Kan bosan cuy asli. Aku tuh lebih seneng reading aja daripada harus ngopi. Asma. Oke. Oke. Asli yang mungkin yang udah memang orang kuliah di sini udah bosan banget nih pasti kemari nih. Ya kenapa? Hampir tiap hari dulu gitu ya kan? Kemari terus apa mbak? Manggil-manggil. Ah, anak-anak cracker anjing. Mas. Kemana? Iya cok. Iya caketnya sini. Apa rading gue cok? Apa rading gue? Jaketmu? Loh, udah kita cuma keliling gitu aja. Aduh. Nih kita kiri. Berarti ini tembusannya adalah alun-alun utara kembali. Aduh. Ini jalannya kalau banyak mobil ramai banget cukup ramai sekali. Pokoknya ya cukup sakit hati juga kalau lewat sini lagi macet gitu, nggak bisa keluar. Macet trotoar juga, trotoar tinggi-tinggi kalau buat metik ataupun motor lain lah, bebean ataupun ayam-ayaman atau cabai-cabean. Makanya agak sedikit berfungsi ya motor kebun di jalan raya untuk manjat trotoar. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru, nggak boleh. Oke. Asia, Asia. Wah ada mangsa tuh, ada mangsa tuh, ada mangsa tuh, sikat nggak? Itu. Sama ceweknya? Aduh geli. Lemah-lemahin lato-lato lo. Terusin, Mbak. Terus.
Pepet mang, asik. Aja, aja. Lumayan. Malah main lato-lato. Cok geli cok. Rasa yang bawa ikut goyang dia. Kembali mungkin bakal ngumpul ya di BC anjir, mungkin KLX cok tapi nabrak kayak gitu langsung mak sebat-sebat dulu kah? Oh siap, ini yang kusuka ya guys. Oke lah, jadi mungkin perjalanan malam kita cukup sampai sini aja ya guys ya, karena mau sebat-sebat dulu ya kan. Dah lumayan agak begah ini pantat, ini agak tepos sedikit ya guys ya. Tadi lumayan iya ya. Gimana nih? Nanti aku ngejek tai, Cok. Enggak sih, ini kayak comberannya, Cok. Gimana? Mau pindah kah atau di sini aja? Nah, aku mah santai aja nih, udahlah. Gimana tadi ciwainya? Hah? Slow, Bos. Aku bawa, Bos. Enggak usah. Emang sampean haus? Gampang. Rokok-rokok dulu aja, nanti kita minumnya di BJ. Ya kan? Nah, iya. Yaudah, mungkin ya cuman cukup itu aja video kali ini, malam ini. Jangan lupa subscribe channelnya Arno Motovlog, dan tentunya juga subscribe Mas Rider Darat juga tentunya. Oke, bye-bye.